صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. Kemudian disambung lagi, haratil afkaru fi qudrati man qad hadana sublana azza wa jal. Sublana tu asalnya subulana, tapi baca sublana. Dia panggil darurah syariah, dia panggil darurah syariah, kerana kerana ayat ni dalam bentuk syair, dan syair ni dia ada wazan-wazan dia, ada rima-rima dia, ada bahar dia, bahar tawilnya, rajas dan sebagainya. Maka nak suruh sama dengan apa, dengan bahar tu, maka dibenarkan untuk baca sublana. Macam-macam lagi lah dalam syair ni. Ni dipanggil darurah syariah. Nak suruh betul dengan bahar dia. Kalau tak jadi tak betul bahar dia, cacat. Orang Arab dengar, cacat ni. Kita yang tak pandai ni dengar tak ada apa-apa. Orang Arab dengar tahu selalu, cacat. Supaya orang mengaji Quran. Kita yang tak erti baca apa pun, tak ada apa kita. Imam baca salah, terlangkau satu baris, tak ada tahu apa kita. Tapi kalau yang duduk belakang dia tu orang ingat Quran juga, dia tahu lalu apa, terlangkau ni satu baris ni. Salah baris ni, salah baris pun dia tahu. Begitulah ibaratnya orang Arab. Bila dibaca dengan tak betul pada pada apa bahar dia, orang Arab boleh detect lalu. Ni tak kena. Cacat ni pada bahar dia. Baik. Haratil afkaru fi qudrati man qad hadana sublana azza wa jal. Kata Al-Imam Ibn Al-Wardi, fikiran manusia sudah pasti tidak mampu memahami segala kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang menunjuki kita jalan yang lurus. Haratil afkar ni maknanya akal fikiran kita kehairanan. Hara-haran hairan. Dalam bahasa Melayu kita guna hairan. Hairan-hairan ni ambil daripada bahasa Arab lah. Hairan, kehairanan akal kita ni, kalau kita mikir berkenaan dengan kudrat dan kuasa Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok, ada rancangan dalam TV, kurs belah, lebih kurang gitulah, My Doctor. Ada rancangan dalam TV, apa channel OK, kalau gitu lah, tak ingat kot saya tuan-tuan. Kebetulan duduk, dia main, tengok, itulah, My Doctor. My Doctor maknanya yang bercakap dalam rancangan tersebut ialah doktor-doktor, pakar-pakar. Ada 2-3 orang doktor. Hari itu dia bercakap berkenaan dengan tubuh badan manusia. Saya lah baru tahu, tuan-tuan boleh jadi dah tahu lama dah. Di antara benda yang dia sebut berkenaan dengan tubuh badan kita, yang kita tahu ialah ibu jari kita ni tak sama. Daripada dulu sampai sekarang tak ada orang yang sama. Dia kata bukan ibu jari saja, dia kata satu lagi yang Allah Ta'ala buat, dia tak sebutlah. Dia tak sebutlah apa, sebab dia bukan cakap melalui bidang agama, cakap melalui bidang kedoktoran dia. Satu lagi yang dijadikan pada diri kita ni tak sama apa dengan sesapa pun, ialah lidah kita. Maknanya kalau kita ni tak ada ibu jari untuk buat pengecaman siapa orang ni, DNA dia nak tahu, boleh juga guna lidah. Lidah ni tak sama daripada Adam AS sampai ke hujung dia, tak sama. Bayangkan bagaimana Allah Ta'ala boleh buat. Tuan-tuan bayangkan berapa jumlah manusia dah yang Allah Ta'ala jadikan. Satu lidah pun tak sama. Kalau kita no idea lah. Buat 2-3 apa pelukis pelan rumah katakanlah, boleh jadi 100 pelan tu tak sama lagi, masuk ke 101 tu macam nak sama yang mula, yang dulu je macam ada nak sama ni sikit sebanyak ni, macam ambil yang ni ya, ataupun tiru orang ni je. Tu nak beritahu kelemahan yang ada pada kita. Adapun Allah Ta'ala, daripada Adam AS ibu jari tak serupa, siapa-siapa pun tak serupa. Bukan setakat tu, lidah tak serupa. Bahkan dia sebut macam-macam lagi lah. Bila kita bersin, dia kata kenapa kita pejam mata saat kita bersin? Sebab dia kata kelajuan yang keluar waktu kita bersin teramat laju, sampai peringkat 200 ke 300 km sejam. Keluar tu 200 ke 300 km sejam, hembusan keluar daripada dada kita keluar melalui hidung kita. Jadi kalau mata tak pejam pada masa tu, terbonjol mata akan keluar. Sebab tu orang nak bersin, otomatik mata dia akan terpejam untuk cover supaya tak terkeluar sekali dengan kelajuan tadi.
Supaya orang bawa kereta laju lah, duduk tepi habis berangin dengan kita-kita. Orang lalu dengan kereta laju 200 km/jam, 200.5 km/jam. Jawab dia, yang tepi itu pun daun-daun semua pakat apa? Pakat berangin belakang. Itulah ibaratnya. Itu di antara benda-benda yang yang ada pada diri kita. Andai kita duduk perhati tengok, takjub. Sebab tu makhluk ni ada dua. Satu ulwi, satu sufli. Satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ke atas. Yang ke atas tu tak terjangkau kita tu. Tuan-tuan boleh tengok bagai apa simulasi yang cuba dibuat oleh ahli-ahli falak ni. Mereka bermula daripada bumi dan mereka bergerak naik seolah-olah macam GoPro tu lah. Seolah-olah macam GoPro tu. Daripada bumi mereka naik ke atas dan ke atas dan ke atas. Sehinggalah menenggelamkan bumi kita ni tak ada walau satu titik. Dia sampai satu tahap, bumi kita ni jadi satu titik. Satu titik je. Maknanya kita ni berada di satu objek yang terlalu kecil. Tapi bila dia naik lagi, maka terlihat di sana bima sakti yang lain banyak lagi. Bila naik lagi, maknanya banyak lagi yang Allah Ta'ala sebut apa? Wardatun kaddihan, yang Allah Ta'ala sebut umpama bunga-bunga. Maka dia umpama bunga, kuntuman-kuntuman bunga. Itu baru simulasi yang dibuat oleh manusia yang mengaji ilmu tersebut. Manusia nak jangkau naik, memang tak boleh naik dah. Tak sampai. Jadi mereka buat simulasi pun kita tengok dalam keadaan takjub. Macam mana kita duduk di satu tempat yang akhirnya merupakan titik saja berbanding dengan alam yang begitu luas lagi nak dijangkau oleh ilmu kita. Tiba-tiba kita ada rasa besar diri. Besar diri melawan hukum Allah Ta'ala pula. Siapa peringkat tak nak pakar Allah Ta'ala, tak nak saddiq syara'ah tu, tak nak pakar, tak nak membenarkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Sebab tu dia kata haratil afkar fi qudrati man, andai engkau duduk melihat dan berfikir tentang kudrat apa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya engkau akan duduk dalam keadaan kehairanan. Sebab tu ulama menyebutkan apa, sebahagian daripada ulama sufi mengatakan man tafakkara fi ajaibil makhluqat, sesiapa yang duduk berfikir dan merenung berkenaan dengan keajaiban penciptaan Allah Ta'ala, kana minal muqarrabin, nescaya dia akan jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Pasti seseorang itu. Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah, antara perkara yang perlu dibuat oleh seorang Muslim selepas daripada subuh ialah di apa, selain daripada zikrullah, ialah fikir. Zikir dan fikir jadi rancangan dalam TV. Zikir dan fikir. Imam Ghazali suruh kita buat bila? Lepas daripada semayang subuh, sebelum naik fajar. Mu duduklah. Salah satu daripadanya, kau berzikir. Salah satu daripadanya, mu baca Quran. Salah satu daripadanya, mu berfikir. Fikir alam ulwi, alam sufli. Alam ulwi, alam katah. Yang tak dapat kita jangkau. Tuan-tuan bayangkan di atas sana, disebut dalam satu hadis Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, tafakkaru fi kulli syai'. Fikirlah, mu nak fikir tentang apa pun berkenaan dengan makhluk ni. Fikirlah. Cuma satu je, kamu jangan fikir tentang Allah Ta'ala. Wala tatafakkaru fillah. Jangan kamu fikir tentang Allah Ta'ala ni bagaimana. Di antara langit, kata Nabi, di antara langit yang ketujuh, sampai ke kursi tu Nabi kata, di sana Nabi kata ada 7,000 cahaya yang berada di atas. Tu alam ulwi. Itu baru alam mulk, bukan alam malakut. Alam mulk ni maknanya alam zahir yang boleh kita tengok. Cuma kita tak boleh jangkau dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, tak mampu. Macam saya sebut contohlah. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Sulaiman dengan Balqis. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bila mana Nabi Sulaiman minta supaya ada tak siapa-siapa yang boleh bawa kerajaan Balqis ke depan aku, maka kata ifrit, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawa datang, kata jin apa, kata ifrit daripada kelompok jin, dia kata aku akan bawa kepada engkau sebelum sempat engkau bangun berdiri. Apa kerajaan Sabak tu, kerajaan apa Balqis akan dah berada di depan kau. Kata orang yang berilmu, maknanya orang yang berilmu ini jauh lebih hebat daripada jin lagi.
Mereka kata, aku boleh bawa datang kepada engkau wahai Sulaiman lebih pantas daripada itu, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu sempat berkelip aku dah bawa sampai depan mata engkau dah. Itu teknologi tu yang ada di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tu. Zaman kita tak boleh buat lagi teknologi tu tu. Yang ada di zaman kita ialah memindah gambar kepada gambar. Kita ambil gambar anak beranak kita beraya pada tahun 2018, ada anak kita seorang duduk overseas, mana duduk di Rusia, nu katakanlah. Kita ambil gambar pada pagi hari raya, kita send gambar melalui WhatsApp, dia masuk dalam medium, siapa dia anak kita? Tak berubah sikit abut pun gambar. Tak ada kata apa siapa gambar tu hilang seorang, tak ada. Masuk dalam medium, medium apa dia masuk tu? Ah, tu hebat dah manusia pada masa tu. Tapi tak ada lagi orang yang boleh buat pada zaman hari ni, bawa objek daripada satu tempat pergi ke satu tempat lain. Tak ada. Keluar kita daripada sini, asalnya ada di sini, tiba-tiba hilang, ada mana? Duk Mekah lah. Yang tu orang tak boleh buat lagi. Zaman Nabi Sulaiman dah ada teknologi tu. Ha, siapa nak buat kalau tidak orang Islam? Dalam Quran dah ada. Sebab tu orang Islam lah kena kaji macam mana nak keluarkan manusia ni daripada negeri ni pergi ke negara lain. Dalam keadaan tak perlu lalu apa naik kapal terbang kau naik apa kau dok hilang gitu saja. Nah tu teknologi andai kita berfikir azan eh. Ah sila azan. Nak berhenti dah ni. Baik sikit lagi tuan-tuan. Itu di antara satu contoh yang saya sebut Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Teknologi yang ada pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang kita tak buat lagi pada hari ini. Yang Nabi sebut dalam hadis dia bumi itu dilipat. Bumi itu dilipat. Ada doa kan yang diajar oleh para ulia illahi salihin berkenaan dengan keadaan demikian. Biasa kita duk dengar kisah Tok Kenali dulu begitu. Kisah Tok Kenali ada orang bertemu semayang Jumaat di Malaysia, ada orang bertemu semayang Jumaat di Mekah. Allahu alam kisah tersebut boleh jadi benar. Boleh jadi benar. Itu benda tersebut berlaku dalam bentuk karamah. Kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, begitu juga Nabi sebut tak akan berlaku kiamat sehinggalah seorang lelaki itu bercakap tahu tentang ahli keluarganya melalui paha dia. Ulama hari ini mentafsirkan kita menyimpan apa di paha kita? Di paha kita ada poket, di poket kita ada telefon sekarang ni. Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehinggalah hujung tongkat itu boleh menceritakan pada kita berkenaan dengan ahli keluarga kita. Sekarang ni macam-macam pen orang boleh guna untuk merakam. Sekarang ni jam teknologi ni kita boleh guna untuk merakam. Kita boleh guna daripada jam ini untuk remote kamera yang ada di rumah kita untuk merakam apa benda yang ahli keluarga kita buat. Nabi dah sebut lama dah, la taqumu sa'ah, tak akan berlaku kiamat. Dan benda ni berlaku menandakan kiamat tak lama dah. Nabi sebut orang yang tak akan berlaku kiamat sehinggalah ada orang yang berjalan, dia tahu apa yang ada bawah bumi. Sekarang ni orang dah cipta teknologi, kasut boleh scan apa yang ada di bawah tanah. Tuan-tuan tengok cerita Pascal tak? Tengok Pascal. Tuan-tuan tengok Pascal, nasib baik tengok Pascal, tak tengok Evo. Pascal tuan-tuan tengok waktu dia last sekali, waktu dia nak menyelamatkan apa orang yang ada di offshore tu kan. Nak selamatkan orang yang ditawan berada dalam satu bilik, tapi dia boleh scan di luar ni dengan alat penembak dia. Menggunakan apa cahaya apa infrared ke lebih kurang gitulah, menggunakan cahaya infrared, so dia boleh tengok daripada luar bagaimana keadaan orang yang ada di dalam. Ini teknologi yang disebut oleh Rasulullah. Andai kita berfikir macam mana Rasulullah boleh tahu dalam keadaan dia yang tak belajar sekolah, dia yang tidak pandai membaca dan menulis, tiba-tiba boleh cerita satu benda yang hebat-hebat. Maknanya alam ulwi yang ada ataupun alam ghaib yang Allah Taala zahirkan satu persatu itu ada pencipta, ada pemberitahunya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai engkau berfikir tentang kudrat Allah, haratil afkar, nescaya akal kamu akan rasa takjub, pelik dengan keajaiban-keajaiban yang Allah Taala zahirkan, yang Allah Taala jadikan itu. Sebab tu orang pernah tanya Sayyidina Ali. Orang tanya Sayyidina Ali, "Aina Allah?" dia kata. Orang tanya Sayyidina Ali, "Di mana Allah?" tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? "Aina su'alu an makan."
Di mana duduknya soalan tempat dia? Di mana tempat duduknya soalan? Tolong bagi tahu padaku. Kalau mu nak tahu Allah Taala duduk mana, mu bagi tahu aku, soalan tu duduk mana? Ha, tunjuk dulu soalan tu tempat dia di mana. Kalau mu tak boleh bagi tahu aku soalan tu tempat dia di mana, aku pun tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Allah Taala ada sebelum ada makan. Kan Allahu wala makan. Allah Taala dah ada, makan tak ada lagi, tempat tak ada lagi. Tiba-tiba mari pun hari ni kata Allah Taala bertempat. Tak ke pelik tu? Allah Taala ada sebelum ada tempat, tiba-tiba Allah Taala ada tempat, duduk di tempat pula. Allah Taala sebelum ada tempat duduk mana? Ha, gitu. Kalau kata Allah Taala bertempat, sedangkan tempat tu ada selepas adanya Allah Taala, dah sebelum ada tempat Allah Taala duduk di mana? Ha, tu kata Allah Taala ni sampai bila-bila pun sampai apa? Sampai selama-lamanya Allah Taala ini tidak serupa dengan gambaran kita. Mudahnya ulama buat kaedah, kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu dhalik. Setiap apa saja yang terlintas di hatimu berkenaan dengan Allah, jawab dia itu bukan Allah. Kalau syurga pun Allah Taala kata mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas, ini kan Allah. Syurga tu masih makhluk lagi. Disebut dalamnya ada buah-buahan, ada pisang dan sebagainya, ada apple dan sebagainya. Boleh kita bayang dengan pisang dan apple yang ada di dunia? Tu pun Allah Taala sebut dalam surah Baqarah. Nama je sama, rasa tak sama. Tak pernah terlintas rasanya kalau engkau makan dalam syurga. Tak pernah terlintas engkau tengok apa apple yang ada dalam syurga tersebut dengan syurga dengan apple dunia. Kalau nikmat pun Allah Taala kata tak sama dia yang ada dalam syurga dengan dunia. Ini kan Allah Taala, bukan makhluk. Ha, sebab tu haratil afkar, anda yang berfikir tentang makhluk pun sudah cukup untuk menghairankan engkau, apatah lagi kalau engkau ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Taala, pasti akan tidak mampulah akal kita yang terbatas ini. Baik, jadi dia kata haratil afkaru fi qudrati man qad hadana sublana azza wa jalla. Jadi akal ini, akal fikiran manusia sudah pasti tidak mampu memahami segala kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang Allah Ta'ala inilah yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ha, melalui Allah Ta'ala lah kita kenal jalan yang lurus ni. Melalui Allah Ta'ala lah juga kita tahu jalan untuk melakukan ibadat pada Allah. Bukannya jalan-jalan yang diajar oleh manusia. Manusia tu asbab dia berlaku. Tok guru mana pun mari mengajar pada kita sehinggalah kita reti agama, asbab. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang mengajar sehinggalah kita boleh masuk dalam syurga Allah Ta'ala pun. Semua jalan yang membawa kita kepada syurga itu adalah asbab-asbab yang Allah Ta'ala buat belaka. Bila kita faham gitu, maknanya Allah Ta'ala juga yang berkuasa mutlaknya. Ada yang lain tu adalah berterkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis dulu situ. Keterangan Syekh Fahmi. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya kepada kita telah menurunkan syariat Islam seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Syariat itu merupakan hadiah besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dengan tanpa membuang masa untuk kita berfikir, Allah Ta'ala telah menyiapkan satu peraturan yang paling sempurna untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mengetahui segala yang zahir dan yang batin, yang gaib dan yang nyata, sama ada di langit mahupun di bumi, sama ada dahulu mahupun yang kemudian, telah menurunkan untuk kita peraturan yang lengkap untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itu, maka sangat wajar nikmat syariat ini kita syukuri dan kita banggakan. Ini bukan bererti bahawa akal manusia itu tidak dihargai, tetapi yang dimaksudkan di sini hendaklah kita mengetahui bahawa keterbatasan akal kita menjadikannya tidak mampu untuk membuat satu syariat atau peraturan yang lengkap dan menyeluruh yang dapat menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akal manusia telah diletakkan oleh syariat pada tempatnya yang wajar, iaitu untuk memahami rahsia syariat dan sebab-sebab berlakunya sesuatu hukum, bukan untuk mencipta hukum yang sudah pasti memerlukan suatu liputan kepada segala kepentingan dunia dan akhirat. Oleh itu, terimalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat dan jadikan akalmu itu mengiringi wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan sebaliknya. Yang tu kata Syekh, apa huraian Syekh Fahmi terhadap dua rangkap syair tadi, nasihat yang ke-8. Habis dulu situ.
Akan datang nasihat yang kesembilan, semua telah binasa dan akan binasa. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Yidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.